بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجاهد في الله حق جهاده. فنصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ختم الحق الشكر kepada الله سبحانه وتعالى dengan izin inayah serta hidayahnya. Kita dapat sama pada malam ini untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu malam ini dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dah masuk Jamadil Akhir, bulan Jamadil Akhir. Tak lama lagi kemudian Rejab, Syaban dan Ramadan. Masya-Allah, masa begitu pantas sekali. Dan hari ini kita pula dikejutkan dengan penyakit yang tidak mempunyai vaksin lagi, ubat yang tak ada lagi, atau penyakit baru yang membimbangkan kita lah. Hasil dan kesan daripada perbuatan manusia itu sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintah kita makan benda yang baik. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah benda yang telah Allah kata makanan. Makanlah apa saja makanan di atas muka bumi ini, yang pentingnya halal dan juga bersih. Yang dihalalkan oleh Allah. Yang ada juga benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kotor, makanan yang daripada sumber yang haram, yang bisa, yang boleh mendatangkan mudarat, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia tergil, kau nak susu syahwat mereka, semua benda dia nak makan. Sedangkan dalam makanan itu mungkin ada racun, ada bakteria, ada virus yang boleh merosakkan tubuh badan manusia. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat wabak ni daripada kita. Allahumma rfa' anna al-wabaa wal balaa wal ghalla wal zina wal riba wal wa ma unzila ilaina min as-sayyi'ah. Ataupun apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada kita yang tidak baik. Mazhara minha wa mabatan, sama ada yang kita nampak ataupun yang tersembunyi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jauhi kita daripada wabak-wabak penyakit seperti ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah, insyaAllah. Kita sambung lagi pada kata hikmah. Masih lagi dalam kata hikmah yang kelima, di mana kata Ibn Atha'illah, ijtihaduka fima dhamina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirah minka. Yang maksudnya kesungguhanmu pada perkara yang telah dijamin bagimu dan kecuaianmu pada perkara yang dituntut daripadamu, yang menunjukkan ketiadaan yakinmu dan hilangnya pandangan mata hatimu. Ini kita dah melihat kepada syarah secara ringkas pada kata-kata hikmah ini. Lalu kita panjangkan lagi dia punya perbincangan. Ya,
memahami tanggungjawab sebenar kita sebagai hamba yang beriman. Tanggungjawab kita sebagai hamba yang beriman itu ialah mencari rezeki. Allah perintahkan kita supaya kita cari rezeki. Kalau kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah Allah kata apa? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذُكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah kata bila, maka apabila kamu sudah selesai, selesai daripada menunaikan kewajiban kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fantashimu fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kita pergi cari rezeki, tapi kamu kena ingat dalam pada masa sama kamu sibuk berusaha mencari rezeki, kamu jangan lupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu tinggalkan pula perintah Tuhan. Jangan pula kamu melanggar batas-batas syarak dalam kamu mencari rezeki. Ya, memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut dalam itu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna atyaba ma akala ar-rajula min kasbihi wa waladihi min kasbihi." Kata Nabi, "Inna atyaba," sesungguhnya yang paling baik. Yang paling baik apa rezeki yang makan yang paling baik? Yang paling baik apa yang kamu makan, seorang lelaki makan daripada kasbihi, daripada usahanya sendiri, daripada pekerjaannya sendiri, bukan dia meminta-minta. Rezeki yang paling baik adalah rezeki yang kita cari dengan usaha kudrat kita. Itu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam tak suka orang yang malas. Islam tak suka orang yang duduk meminta-minta. Dan dalam hadis, satu hadis yang lain, Nabi sebut, "Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya Islam suka kita yang memberi. Kita yang mencari rezeki kemudian memberi kepada orang lain, berkongsi rezeki dengan orang lain. Bukan kerja kita suka minta-minta. Kecualilah kalau kita ni memang sudah tidak memiliki keupayaan, sudah pun berusaha dengan bersungguh-sungguh mencari rezeki, tapi sekadar itu saja rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kan ada orang cari, usaha cari rezeki, tetapi setiap manusia ini tuan-tuan telah pun dijamin rezekinya, telah ditetapkan oleh Allah Taala rezekinya, lidu mahfuz. Sebelum dia lahir lagi Allah dah tetap dah kadar rezekinya berapa. Lepas itu dalam kata hikmah ni, memperingatkan kepada kita jangan kita sibuk benda yang kita telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah jamin dah rezeki kamu tu, tapi kamu sibuk juga nak cari, kejar. Dalam pada masa yang sama, kamu cuai pula dengan kewajipan kamu sebagai seorang hamba yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dilarang. Kalau kamu sibuk cari rezeki tapi kamu tak cuai dalam mengerjakan perintah Tuhan, tak apa, itu tidak jadi masalah. Maka hikmah ini, kata pengarang, ialah sebenarnya bermaksud carilah rezeki dengan usaha tanpa mengabaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut satu riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya As-Saghir wal Kabir, Mu'jam As-Saghir wal Kabir, satu mu'jam yang ditulis oleh At-Tabrani, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya keluar bermusafir. Tiba-tiba mereka melihat seorang lelaki pada awal pagi keluar rumah untuk mencari rezeki. Kesungguhan dan kegigihannya menyebabkan mereka para sahabat hairan. Dan tak salah seorang mereka berkata, "Alangkah baiknya jika dia berjuang pada jalan Allah." Ini satu hadis yang diriwayatkan daripada At-Tabrani daripada Ka'ab bin Ujrah. Bagaimana para sahabat nampak seorang lelaki dia keluar waktu pagi cari rezeki. Cari rezeki sungguh-sungguh. Kemudian balik bawa rezeki.
kesemuaan dia ini telah pun dipertikaikan oleh para sahabat. Sibuk sangat cari rezeki, kan elok pergi berjihad, berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan lebih baik katanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini maksud yang bermaksud, jika sekiranya dia keluar kepada tanggungan ke atasnya, kerana tanggungan ke atasnya, maka ia termasuk fi sabilillah. Kalau kita pergi cari rezeki, kata Rasulullah SAW, kerana nak mencukupkan keperluan tanggungan kita, itu juga dipanggil fi sabilillah. Tuan-tuan, kita keluar pergi cari rezeki waktu pagi, kerjalah apa pun, macam-macam pekerjaan, jadi yang halal, petani ke, nelayan ke, guru ke, niaga ke, apa pun pekerjaan kita, dengan niat kerana Allah Ta'ala, dapat ridha Allah, maka pekerjaan kita jadi ibadah. Dan dikira sebagai fi sabilillah. Kalau kita mati pun pada ketika itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kita mati dalam jalan Allah. Kerana kita cari rezeki ini ikhlas, fi sabilillah, untuk mencukupkan keperluan, keperluan keluarga kita. Dan jika sekiranya dia keluar kerana menanggung kedua-dua ibu bapa yang tua, juga ia termasuk dalam fi sabilillah. Yang tadi tanggung anak beranak, tanggung anak bini. Ini kalau dia keluar cari rezeki nak tanggung kedua ibu bapa dia, pun juga dikira sebagai fi sabilillah. Dan jika sebaliknya dia keluar bekerja untuk bermegah-megah, dan jika dia keluar kerana menjaga maruah dirinya, maka juga dia termasuk dalam fi sabilillah. Keluar dia cari rezeki untuk menjaga maruah, maruah dirinya, nak pelihara maruah dirinya, supaya dia tidak dipandang rendah orang lain, oleh orang lain, supaya tidak dia jadi dalam golongan masakin, orang miskin. Orang miskin ni apa tuan? Kata Imam Syafi'i, orang miskin ni orang yang memiliki harta, tetapi harta yang dimiliki tidak cukup untuk keperluannya. Itu orang miskin. Apa bentuk keperluan? Keperluan itu tempat tinggal, makan, minum, pakaian, pendidikan, rawatan, kenderaan. 6 keperluan asas yang telah digariskan oleh para ulama. 6 kalau tak cukup, kita dah cari berempat pula dah tak cukup, maka kita termasuk dalam golongan miskin. Kalau fakir langsung tak ada harta lah. Ya, mazhab Imam Syafi'i mentaklifkan fakir orang yang tidak memiliki harta, apalagi untuk mencukupkan keperluan. Dia nak melepaskan diri dia daripada termasuk dalam golongan miskin dan juga fakir, maka dia bekerja. Dia menjaga maruahnya, maka juga dikira sebagai fi sabilillah. Ya. Dan jika sebaliknya dia keluar bekerja untuk bermegah-megah atau memperkayakan diri dan untuk membanding-bandingkan, maka dia termasuk pada jalan syaitan. Wal-iyazubillah. Pergi untuk cari rezeki, cari rezeki juga, tapi cari rezeki untuk bermegah-megah. Ini yang disebut dalam surah Al-Fajr, orang yang tak reti bersyukur pada rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala, dia akan menyebabkan, menyebabkan dia menjadi empat, memiliki empat ciri. Pertama, Allah kata orang yang macam ni kan la banda tukrimu dan yatim. Orang yang macam ni dia tidak akan memuliakan anak-anak yatim. Orang yang bermegah-megah dengan harta, dia tak ambil peduli dengan anak yatim. Maksudnya kita ni orang tak bersyukuri nikmat Tuhan, kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang tidak mencukupkan keperluan orang miskin. Wala tahattuna ala ta'amil miskin, tak cukupkan keperluan orang miskin. Padahal kita memiliki harta yang banyak, tapi tujuan harta yang kita miliki sekadar untuk bermegah-megah.
Nak bagi tahu kau orang kita orang kaya. Kita canang satu kampung, satu daerah, satu negeri. Nak bagi tahu kita ni orang kaya, ni harta kita banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Kita pamerkan kekayaan kita tu untuk ditunjuk-tunjuk. Supaya orang puji kita, supaya orang kata kita hebat. Yang ketiga, watak kunu naturasa aklan lama. Orang yang mendapat, kadang-kadang orang mendapat harta bukan daripada usaha dia, tetapi daripada warisan harta faraid. Orang yang dapat harta faraid ini, tuan, harta pusaka ni, ni bukan daripada penat jerih dia, tahu. Dia dapat harta daripada harta yang diwarisi. Tapi ada orang yang mengambil harta orang lain. Itu ciri orang yang suka kepada harta. Mengambil harta orang lain, merampas harta pusaka orang secara zahir, secara zahir. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan mencintai harta dengan sebenar-benar cinta. Cinta yang melampau suka kepada harta. Jadi harta yang dimiliki tadi ni untuk diberitahu kepada orang. Aku orang kaya, aku orang kaya, aku orang kaya. Dan ada sifat tamak. Tuhibbu dan mada hubban jamma ni maksudnya tamak. Tamak ni maksudnya ialah orang yang memiliki kerakusan dalam mencari harta dunia. Rakus mencari harta dunia. Yang akan melahirkan loba. Loba ialah orang yang tidak pernah mencukupi tentang harta yang ada pada sisi. Ini kita kena hati-hati. Jadi kita kena nilai balik apa tujuan kita, matlamat kita pergi cari rezeki, harta. Semua orang pergi cari rezeki. Semua orang pergi bekerja. Tapi apa matlamat pekerjaannya? Supaya jangan kita tergelincir daripada maksud yang telah ditetapkan oleh syarak. Supaya kita tidak berada pada jalan syaitan. Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru definisi ibadah itu sangat luas. Jangan kita skopkan ibadah itu pada ibadah khusus saja. Segala pekerjaan yang kita buat juga termasuk ibadah. Macam juga orang faham jihad itu, kadang-kadang kita pun ada orang, hari ini saya jumpa satu orang dalam Facebook ini. Dia faham jihad itu ialah angkat senjata. Dia faham jihad itu perang. Maka kalau kita menggunakan cara lain, itu bukan jihad. Itu satu penipuan dalam jihad, katanya. Sebab dia faham definisi jihad itu mesti mengangkat senjata berperang. Itu saja. Padahal jihad itu luas. Cari ilmu jihad. Kita pergi keluar mencari ilmu itu jihad. Cari rezeki pun Nabi kata tadi, jihad. Sisa dirilah. Kita pergi berdakwah, itu jihad juga. Jihad bil lisan. Jadi jihad itu luas skop dia. Jangan kita sempitkan. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu jangan kita sangka ibadah itu hanya duduk di atas tikar sejadah. Sedangkan ibadah itu dalam maksud yang lebih luas, apa saja pekerjaan yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja pekerjaan yang kita buat tidak bertentangan dengan syarak, apa saja pekerjaan yang kita buat tidak pernah dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dalam pekerjaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipanggil sebagai ibadah. Ada nak kita pergi kerja merompak. Kerja merompak, kerja juga kata-kata. Tapi dia bertentangan dengan syarak. Dia tak jadi ibadah. Walaupun dia jadi Robin Hood. Rompak orang kaya, bagi ke orang miskin. Tetap haram. Tetap haram. Ataupun dia jual arak. Dia tolong jual arak. Bawa lori arak. Atau jual arak di kedai-kedai arak. Tetap haram sumbernya daripada sumber yang haram. Bertentangan dengan syarak. Walaupun kerja kita ikhlas, katakan. Kita pergi sembahyang. Waktu sembahyang, pergi sembahyang. Tapi
pekerjaan kita jual arak. Macam mana rezeki yang kita dapat? Kan? Jadi kita kena fikir dengan kefahaman yang jelas. Hikmah ini juga mengajar kita dua perkara yang patut dilaksanakan, iaitu beribadat dan pada masa yang sama berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berusaha atau mencari rezeki yang halal, nescaya dia berada dalam keampunan Tuhan. Orang yang berusaha mencari rezeki yang halal, dia berada dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dalam kitab At-Tabrani pada Nizam Al-Awsat, dan juga dalam apa ni, Hafiz Al-Munziri menyebutnya juga dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Cuma hadis yang kita sebut ni hadis da'if. Hadis da'if ni hadis yang kita boleh beramal tapi tidak boleh kita buat padu hujah. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan dengan kata hikmah ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha. Surah Taha ayat 132, Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuku wal 'aqibatu lit-taqwa." Ya. Maksudnya, dan perintahkanlah ahli keluargamu mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah kamu bersabar dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, tidaklah kami itu meminta daripada kamu rezeki. Maksudnya kami itu Allah. Allah tak minta kita rezeki. Ya, macam orang sangka, orang kafir sangka Tuhan itu perlu diberi makan. Jadi dia telah pun menafikan kerja Tuhan. Kerja Tuhan bukan minta makan dengan kita. Tapi Allah kata, nahnu narzuku. Bahkan kamilah yang akan memberi rezeki kepada kamu. Menguniakan rezeki kepada kamu. Rezeki yang kita dapat ini kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Bukan perkara yang wajib Allah bagi pada kita. Mungkin Allah bagi, mungkin Allah tak bagi. Sebab dia kurniaan. Bila kata kurniaan, itu hak Allah dia nak bagi ke tidak. Mungkin dia bagi sikit, mungkin dia bagi banyak. Mungkin dia bagi sekarang, mungkin dia bagi kemudian. Terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia maha pemberi rezeki. Kita ni boleh usaha, boleh doa. Yang kita boleh buat, boleh usaha, boleh doa. Lebih pada itu tak ada. Kerana Allah dah tetapkan. Dan akibat yang baik pula bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat ni memberi maksud kepada kita bahawasanya bangunlah untuk berkhidmat kepada kami, kata Allah. Allah suruh kita berkhidmat kepada dia. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perkara pertama sebelum kamu buat apa-apa, kamu kena bina hubungan kamu dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kamu sibuk nak cari rezeki, sebelum kamu sibuk nak cari harta dunia, kamu bina dulu hubungan dengan Tuhan. Kalau kita perasan dalam surah Al-Fatihah pun Allah sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kepada engkau lah, hanya kepada engkau sajalah. Hanya kepada engkau lah kami sembah. Dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Allah mendahulukan na'budu. Na'budu maknanya apa? Kita kena sembah Allah dulu. Bina hubungan dengan Allah Ta'ala dulu. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Baru kamu boleh minta tolong. Barulah kamu minta pertolongan Tuhan. Barulah kita kamu berdoa kepada Tuhan. Ni sembahyang tak pernah. Tahajud tak pernah. Puasa pun tak pernah. Tiba-tiba minta Allah tolong kita. Allah bagi rezeki kepada kita. Ini tak betul. Ya. Dan kami akan bahagikan rezekimu kepada dua perkara. Pertama, perkara yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wataala. Rezeki yang telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan kamu memfitnah dan menuduhnya. Jangan kamu fitnah Allah tak bagi rezeki kepada kamu. Jangan kamu berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan rezeki kamu telah pun ditetapkan oleh Allah. Bila lahir seorang manusia, dia sudah ada rezeki. Kedua anak kita kata lahir seorang anak dia bawa rezeki, memang betul lah. Sebab rezeki itu dah ada kat dia lah. Dah Allah tetapkan rezeki dia tu.
Mungkin anak pertama, rezeki dia boleh naik kereta kancil ya. Lahir anak kedua, rezeki dia bawa, rezeki yang dia waktu boleh naik kereta, kereta wajar, besar sikit. Kita anak bawa rezeki dia, betul kan rezeki dia, bukan rezeki kita, rezeki dia. Rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jadi jangan kamu fitnah Allah. Jangan kamu buruk sangka dengan Tuhan. Dan jadi manusia yang bersyukur. Jangan kamu kata kamu dihina pula. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bila Allah tetapkan rezeki kamu sedikit, kamu kata Allah dah hina kamu. Itu buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, perkara yang diminta kamu melakukannya, maka jangan sekali-kali kamu cuai, jangan abaikannya. Yang pertama rezeki, yang kedua perintah Tuhan, jangan abaikan. Kena buat secara, dua-dua ni kena buat secara bersungguh-sungguh. Dengan tekun, itqan. Dengan tekun, buat cara tertentu. Ada orang cari rezeki tekun, bersungguh-sungguh. Tapi bab ibadah kepada Allah culas, malas, cuai, ala kadar. Kerja 8 jam. Bila semua sembahyang, malas lagi sembahyang. Ataupun pergi sembahyang pun ala kadar. Kalau buat pun nak cepat habis. Bukan buat secara pun sungguh-sungguh. Khusyuk dan tawaduk. Khudu pada Allah SWT. Nah, ini kesilapan besar kita dah. Sebab kita sangka benda yang kita, yang Allah dah jamin tu yang kita nak buat sungguh-sungguh. Benda yang Allah perintahkan kita buat dengan keadaan bermalas-malasan. Usahlah. Sedangkan ibadah yang dibuat bermalas-malasan itu ialah ciri-ciri orang munafik. Orang munafik kan? Orang yang melakukan ibadah secara bermalas-malas ala kadar. Orang Melayu cakap hanya melepaskan, sekadar melepaskan batuk di tangga. Kan? Nah, itu adalah ibadah orang munafik. Sekadarnya saja buat ala kadar. Sesiapa yang bersungguh-sungguh pada perkara yang telah diberi jaminan, sebenarnya dialah orang yang amat jahil dan banyak kelalaiannya. Sifat seperti ini sukar untuk disedarkan dari lamunan kelalaian. Namun inilah yang sering berlaku. Memang ini yang sering berlaku. Sedangkan Allah kata wal akibat dunia taqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Miskin ke kaya ke kita kat dunia ni sebenarnya tak memberi apa-apa faedah untuk kehidupan akhirat kita. Orang kaya, kalau dia kaya, faedah kekayaan dia bila dia share kekayaan dia dengan orang lain, itu faedah. Itu saham dia dekat akhirat. Harta yang dia share, dia kongsi dengan orang melalui wakaf, melalui zakat, melalui sedekah, itu saham dia dekat akhirat. Tapi kalau dia kaya seorang-seorang, tak ada faedah. Tak ada manfaat kekayaan dia miliki itu. Begitu juga dengan orang miskin. Orang miskin pun, kalau dia miskin tapi dia tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, lagi dia sia-sia. Sebab dia akan dapat miskin dunia, miskin akhirat. Udahlah dekat dunia miskin, apa-apa ke dalam. Susah. Tapi miskin yang derhaka kepada Allah. Sembahyang pun cuai. Main judi pula tu. Dia lah miskin, main pula judi. Ini orang yang malam. Sebab dia miskin dunia, miskin akhirat. Kita tak nak macam tu. Biarlah kita apa-apa kat miskin kat dunia. Asalkan kita kaya kat akhirat. Yang terbaiknya kaya dunia, kaya akhirat. Itu yang terbaik. Dunia dia kaya dengan harta benda. Oleh kerana dia infak harta dia pada jalan Allah. Oleh kerana dia sedekah, dia zakat, dia wakaf. Maka dia akan dapat kekayaan juga di hari akhir. Di hari akhirat. Ini yang terbaik. Ini golongan yang terbaik. Kalau kita dah dapat macam ni. Macam mana 10. Antara 10 sahabat Rasulullah yang dijadikan syurga. 7 daripadanya ialah orang kaya. Ahli perniagaan yang memiliki harta, tapi harta dekat tangan saja, tidak di hati mereka. Ini payah nak cari. Yang ini payah nak cari. Sebab kita sentiasa lalai dengan dunia. Justru Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menggalakkan perkara yang dicari atau dituntut ke jalan akhirat. Walaupun Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia, tetapi keutamaan kita ialah akhirat. Jangan kita jadikan akhirat ini ialah sebagai benda yang kata benda yang orang bagi kita balance. Akhirat tu balance, baki. Bukan prioriti tapi baki. Sedangkan akhirat tu kita mesti letak sebagai prioriti.
satu keutamaan berbanding perusahaan dia. Kita pula jadikan akhirat hari ini balance. Baki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk perkara yang patut kamu cari yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah akhirat. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahu. Wa tazawwadu, dan berbekallah kata Allah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Dan bertakwalah kamu kepada aku, kata Allah. Wattaquni ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Maksudnya apa? Kalau kita ni memiliki akal fikiran, kita boleh bezalah mana sepatutnya yang kita beri keutamaan. Orang yang tak guna akal, dia akan fikir pendek. Dia fikir seronok yang sementara ni. Benda yang tak pasti. Orang yang bijak, dia akan mencari benda yang pasti. Betul Nabi kata, Al-Kaisu. Ini hadis yang selalu saya ulang-ulang. Al-Kaisu, ini orang bijak. Mandana nafsahu wal-amina lima ba'dan. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa dapat menundukkan nafsunya. Tundukkan nafsunya. Wal-amina lima ba'dan. Dan juga beramal untuk kehidupan selepas mati. Wal-ajizu, orang yang lemah itu kata Nabi ialah orang yang manittaba'ana hawahu nafsaha. Manittaba'a nafsahu hawaha. Wattamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu ialah orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya dan berangan-angan dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Itu orang yang lemah. Kita pilihlah nak jadi yang mana. Kan Allah dah bagi kita jalan, tapi Allah banyak bagi kita panduan. Bagi kita panduan. Watazawwadu. Watazawwadu kata Allah. Fa'inna khairaz zadi taqwa. Sebab itu jalan kita nak masuk syurga. Sebab jalan nak masuk syurga ni jalan yang kita tak suka, jalan yang Allah benci, yang seperti mana disebut oleh Nabi, ala wa innal jannata bil huffaz bil maqarih wa innan nara huffat bis syahwat. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai, yang dibenci, bil maqarih. Syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Ibadah, beribadah kepada Allah Ta'ala, sembahyang. Kalau boleh buat pilihan, manusia tak suka sembahyang. Berat. Puasa, baca Quran, zikir. Ni duduk dalam majlis ilmu, tak suka. Tak ramai orang suka. Sebab itu jalan masuk ke syurga. Tapi kata Nabi, itulah jalan masuk ke syurga. Sedekah, tak ramai orang suka sedekah. Baik beli benda, barang untuk keperluan diri, kehendak diri, daripada bersedekah. Ya. Wa inna nara, kata Rasulullah, dan sesungguhnya neraka itu huffaz bisyahwat, dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Tapi jalan ke neraka. Syahwat suka apa? Suka macam-macam benda yang boleh menyeronokkan, berhibur. Itu yang syahwat suka. Menggembirakan, hiburan, harta benda, perempuan, perhiasan, kenderaan, tempat tinggal yang mewah, itu yang syahwat suka. Tapi itu kerana itulah jalan kata Nabi yang boleh masuk, membawa masuk orang ke dalam neraka Allah. Jadi kita diberikan peringatan. Dengan sebab ini sebahagian ulama mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin dunia untuk kita dan meminta akhirat daripada kita. Tetapi alangkah baiknya jika dia menjaminkan kita akhirat dan meminta dunia daripada kita. Lama kata, Allah dah jamin dunia. Allah jaminkan dunia kepada kamu dan Allah minta akhirat. Tapi alangkah baiknya kalau Allah jamin akhirat dan meminta dunia daripada kita. Tapi Allah tak buat begitu. Sebab dunia ni pentas dipanggil darul imtihan. Pentasnya Allah uji kita.
Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanah wahum la yuftanu. Adakah kamu sangka kamu akan ditinggalkan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kamu mengatakan kami beriman sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita akan diuji oleh Allah. Sebab ini pentas ujian. Dunia ini pentas ujian. Siapa yang berjaya dalam pentas ujian ini, dia akan berjaya di akhirat. Siapa yang gagal, dia akan gagal di akhirat. Sebab itu dipanggil ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Kita tak boleh benci dunia, tak boleh pula. Benci dunia, siapa yang tak nak dengan dunia? Ibadah dia. Allah tak suruh itu. Kan? Beribadah juga tak tekan sejadah. Tinggal asing tengok dunia. Allah bukan suruh kita asing ke dunia. Allah suruh kita zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia itu maksudnya tidak meletakkan dunia dalam hati. Bukan suruh tinggalkan dunia. Nabi pun tak tinggalkan dunia. Nabi pun cari uruskan dunia itu. Mengikut kehendak Allah Ta'ala. Tapi bukan meletakkan dunia dekat dalam hati. Bukan hubung dunia. Macam kita sekarang ni, kita tengah dalam penyakit dipanggil al-wahnu. Al-wahnu. Penyakit hubung dunia wa karahiyatul maut. Kalau penyakit virus corona itu daripada Wuhan. Wuhan, kita ada penyakit wahan. Penyakit wahan. Virus corona itu daripada Wuhan, daripada China, wilayah Wuhan. Kita orang Islam ni, dunia ni, sekarang ni, manusia ada penyakit lebih besar daripada penyakit tu, daripada Wuhan, penyakit wahan. Wahan tu apa? Penyakit hubung dunia wa karahiyatul maut. Kita dunia dah takut, takut mati. Orang sibuk pasal virus yang ada kat dunia ni. Kan? Tapi dia lupa penyakit tu dah lama ada lah. Sejak manusia wujud di atas muka bumi ni, penyakit itulah yang sedang merebak di kalangan manusia di akhir zaman. Penyakit wahan. Al-wahmu. Baik. Syekh Abdul Salam sentiasa berpegang kepada kitab dan sunnah. Berkata, ini nasihat daripada Syekh Abdul Salam. Dia kata, sebaik-baik amalan itu ada empat perkara. Dan selepas empat perkara, ada empat lagi. Nasihat ini bagus untuk kita ambil sebagai panduan hidup kita. Empat perkara sebaik-baik amalan kita. Yang menjadi amalan kita. Pertama, kasih kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Bila kita cinta kepada Allah ni, cinta sungguh-sungguh. Macam kita cinta pada manusia, kita buat apa sahaja yang manusia tu suka. Macam kita bercinta dengan isteri kita dulu. Kan? Masa kita bercinta, berkasih dengan isteri kita dulu, kita cakap dengan isteri kita pun, kita sanggup buat apa saja. Suruh rendah lautan berapi pun boleh. Panjat gunung yang tinggi pun sanggup. Kalau dia suruh buat apa pun sanggup. Itu kerana kita cinta kepada dia. Apalagi kalau kita cinta kepada Allah, Allah kasih kepada Allah, kita sanggup buat apa saja demi kekasih kita, iaitu Allah SWT. Yang kedua, amalan yang kedua, yang amalan baik yang kedua ialah ridha dengan qada Allah SWT. Ridha. Nak ridha dengan kehendak Allah ni juga satu perkara amalan perbuatan yang susah kepada manusia. Sebab manusia ni suka bantah, suka menjadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Innal insana li rabbihi lakanud. Dalam surah Al-Adiyah ayat yang ke-6 Allah kata innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya tidak berterima kasih. Apa yang Allah kurniakan pada dia, jarang manusia nak berterima kasih kepada Allah. Jarang manusia nak redha. Ada je kekurangan. Masih ada rasa kekurangan. Tak puas hati. Inna laukana ibnu Adam wadiyani labtagha salisan. Kata Rasulullah, kalau anak Adam itu diberi dua lembah. Wadiyani minat zahab. Dua lembah yang dipenuhi dengan emas. Labtagha salisan. Dia akan minta yang ketiga. Tak pernah rindu. Tak pernah rasa cukup. Ini tapi kalau kita ada
redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu satu amalan yang baik. Yang ketiga, zuhud di dunia. Ha, ini saya dah terangkan tadi, zuhud di dunia. Yang keempat, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dalam Al-Quran pun Allah sebut wa ala rabbihim yatawakkalun. Antara sifat orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang itu ialah sentiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Empat perkara yang terbaik, amalan yang terbaik, kemudian selepas empat perkara diikuti pula dengan empat perkara lagi. Apa dia? Melaksanakan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap apa-apa yang tiada kena mengena dengannya. Yang keempat, warak menghadapi perkara yang melalaikan. Ini empat perkara yang kita buat lagi selepas itu, maka kita akan jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Ya. Dan Syekh Abu Hasan Asy-Syazili berkata, wajib kamu bersifat dengan sifat yang terpuji, nescaya Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kamu antaranya empat perkara bagimu di dunia. Apa dia empat perkara bagimu di dunia? Iaitu benar dalam percakapan. Kalau kamu sentiasa berkelakuan dengan kelakuan yang mahmudah, akhlak yang mahmudah, kamu akan dapat empat jaminan Allah Ta'ala di dunia. Apa dia? Benar dalam percakapan. Yang kedua, ikhlas dalam amalan. Yang ketiga, rezeki seperti hujan. Yang keempat, selamat daripada bencana. Yang cakap ni orang yang dekat dengan Tuhan. Abu Hasan Asy-Syazili ialah orang yang mengasaskan tarekat Syaziliyah di Mesir. Orang yang hidup, orang panggil Arifun Billah. Orang yang kenal Tuhan sebenar-benar. Yang duduk beribadah, yang setiasa tidak lupa beribadah, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikut jalan-jalan sufi, jalan-jalan tasawuf. Dan empat jaminan dia kata Allah di hari akhirat. Apa dia? Keampunan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masuk syurga. Yang keempat, berada dalam darjat yang tinggi. Manusia ini dia tak sama darjat. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka itu ada darajat-darajat tertentu di sisi Tuhan mereka. Kita nak darajatnya macam mana? Cukuplah sekadar Allah kurniakan kita darajat mutmainnah. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Itu pun sudah memadai bagi kita. Kalau Allah panggil kita dengan panggilan yang penuh kasih sayang Allah kepada kita, iaitu wahai nafsu yang tenang, mutmainnah. Bagaimana dikatakan nafsu mutmainnah ni? Nafsu yang mutmainnah ni ada ciri-cirinya. Itu antara ciri-cirinya. Dekat dengan Allah, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia yang bersyukur. Kata Imam, kata Hamka dalam tafsir Al-Zahab, mutmainnah punya ada dua sayap. Pertama, setiasa syukur dengan nikmat Allah, setiasa sabar dengan dugaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada mutmainnah yang dakwah memiliki dua sayap. Ya, setiasa syukur dengan nikmat Allah, setiasa sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan mudah dapat nafsu mutmainnah. Kita kena bermujahadah, kena berjihad melawan nafsu kita. Ya, setiasa kita berjaya tundukkan kehendak nafsu syahwat kita, maka kita akan berada pada darjat maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun masuk syukur dengan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa dakhilna jannata ma'al abrar. Masuk syurga dengan orang abrar. Siapa dia orang abrar ni? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, daripada para nabi, daripada para nabi, daripada kalangan orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah, daripada kalangan orang-orang yang saleh. Orang-orang ini semua dipanggil ulaika hasuda rafiqa, orang yang paling baik menjadi teman kita dalam syurga. Rafiqa, husna rafiqa, orang yang paling baik menjadi teman kita dalam syurga.
Sifat-sifat yang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini banyaklah sifat-sifat ini yang telah digariskan oleh para ulama. Ini kita ambil secara ringkas dalam ibadah. Ya, sifat-sifat yang diambil yang mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Maka kalau ada kita sifat ni, insyaAllah kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, jangan jadikan orang kafir sebagai wali. Jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin kita. Itu yang utama. Ya. Yang kedua, jangan jadikan orang mukmin itu musuh. Nah, kita sebab hari ini banyak kita ni angkat orang kafir. Kita kata orang kafir yang baik itu lebih baik daripada orang mukmin yang tak baik. Betul? Ada orang pegang kata-kata tu. Salah betul. Orang kafir dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna syirka la zulmun azim. Tidak ada perbuatan yang paling jahat dalam dunia ini melainkan orang yang mensyirikkan tu. Orang yang mensyirikkan Tuhan, walaupun akhlak dia baik, dia tetap zalim. Dan orang mukmin jauh lebih baik. Walaupun dia tidak memiliki akhlak yang buruk, walaupun dia memiliki akhlak yang buruk, tapi sebab dia beriman kepada Allah, dia jauh lebih baik. Maka sebab itu kita jangan jadikan orang mukmin musuh. Orang mukmin kita jadikan musuh. Nabi ajar pada kita, kan, supaya kita bersikap ruhamaa bainahum asyiddaa'u 'alal kufar wa asyiddaa'u 'alal kufar. Kamu hendaklah sentiasa berkasih sayang dengan orang mukmin, wa asyiddaa'u 'alal kufar, dan juga bersikap keras dengan orang kafir. Kita hari ini terbalik, kita bersikap keras dengan orang mukmin tapi bersikap lembut dengan orang kafir. Kita tak ikut apa yang telah ditetapkan oleh agama, itu jadi huru-hara. Yang ketiga, belayarlah di dunia dengan bekalan takwa. Yang keempat, anggaplah dirimu sebagai orang yang mati. Orang yang mati, bila kita anggap kita yang sentiasa nak mati, jadi kita sentiasa ingat akhirat. Ya, sebab itu Nabi suruh kita pergi ziarah kubur. Kerana bila kita ziarah kubur, itu kata lebih bagus. Sebab mengingatkan kamu kepada kematian. Bila kamu ingat mati, ingatlah akhirat. Ini orang yang tak ingat mati ni yang susah ni. Tak ingat mati. Bukan takut mati, tak ingat mati. Dia ingat dia hidup bila sampai bila-bila. Itu susah. Kalau orang ingat mati ni, orang ni, dia ingat akhirat. Syahadah memberi penyaksian kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan risalahnya. Cukupkan atau lengkapkan dirimu dengan amalan yang soleh walaupun sedikit. Kalau kamu mahu benar dalam percakapan, lazimilah, biasakanlah dengan membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir surah. Baca surah ini untuk kita lazimkan. Jadi kita bercakap benar. Kalau kamu mahu rezeki seperti hujan, selalulah membaca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kamu mahu selamat daripada kejahatan manusia, sentiasalah membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini pesanan daripada ulama. Kalau kamu mahu rezeki dan keberkatan, lazimilah dirimu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Malikul Haqqul Mubin, Ni'mal Maula wa Ni'mal Nasir. Supaya rezeki kita dapat berkat daripada Allah. Ketika kita mencari rezeki, baca ini. Sebelum langkah keluar daripada rumah untuk cek rezeki, baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Maliku Haqqul Mubin, Ni'mal Maula wa Ni'mal Nasir. Dan juga bacalah surah Baqi'ah dan surah Yasin. Kalau kamu mau lepas daripada kesusahan dan juga mencari jalan keluar daripada kesempitan dan dikurniakan rezeki tanpa disangka-sangka, lazimilah dengan beristighfar. Banyakkan istighfar. Kerana kita mungkin banyak dosa, rezeki susah nak dapat. Sempit rezeki, tiap hari susah dapat rezeki. Banyakkan istighfar. Anak pun tak dapat-dapat, kahwin 10 tahun dah. Banyakkan istighfar. Kerja ni berdekat tanah naik pangkat, baca istighfar. Kemungkinan kita dosa banyak, menyebabkan Allah bagi kita sempit, sukar, susah. Ya? Jadi banyakkan istighfar. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung lagi nanti pada kuliah kita. Oh,
Alhamdulillah di Masya Tuhan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معفورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya menamatkan kuliah kita pada malam ini, sedikit iklan. Sekolah sekarang.